cuma sebagai pelapor. Sekarang lain. Diperlukan yang pandai berkelahi. Kamu bisa berkelahi? Kata saya ini jawara. Punya ilmu kebal dan sakti. Kang, mestinya gemungulung yang kakang lumpuhkan, bukan pemuda ini. Kau pun sudah mampus. Kau tahu siapa anak muda ini? Dia adalah murid tunggal dari Pak Depokan Gunung Gasa. Gurunya bernama Sariwa, setingkat dengan kehebatan Arya Damar. Maaf, Kang, saya kurang memahaminya. Saja terima kasih kepada tuan tua. Meskipun yang ditangkap cuma kerut, sedang yang penting lombong ulu lorot. Siapa bilang anak muda itu kerut? Ilmu pedangnya sudah sangat tinggi. Dia lebih berbahaya dari Aryo Damar dan Gemung Ulu, karena gurunya adalah pemimpin pemberontakan di daerah Kutuh Mingkir. Siapa tahu, dia akan mengubarkan juga pemberontakan itu. Ya, ya. Saya pernah tugas di sana. Pemberontak memang masih ada. Pimpinannya,
kamu harus tahu pasti pada tubuh mana berada kelemahan manusiamu, pada dirinya atau pada sosok pendampingnya yang selalu ikut setiap dia akan bertarung. Kalau pada dirinya berada di bawah ulat, sedang untuk sosok pendampingnya ada pada tubuh. Itu artinya kamu harus berdua untuk menghadapi. Ilmu kebalan juga. Saya sudah menggunakan ilmu pelukur wajah, tapi tidak mempan. Ilmu hitam itu berasal dari panasir. Kalau harus cari Ponggol Aukati berwajah itu, atau kami menyerang dulu, tapi tahu tempatnya. Itu adalah tantangan buat ilmu kebalan. Sesuai dari kemungkinan cara atau penyelidikan. Aku sudah tidak mungkin tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya ikut. Ya, kita akan coba. Ya, mau lihat rumah. Sekalian mau lihat kerbau. Takut kerbau ini dari laki-laki lain. Jantan maksudnya. Iya. Hati-hati Dayun, nanti kami ke sana. Luka-luka kita sudah sembuh. Sudah. Masih jalan.